Oke, di episode kali ini kita bakal test ride. Pilih sini aja, dekat-dekat aja, jauh usah jauh-jauh, muter di apa namanya? Di sana, di Tembola, cuy. Jadi ini motornya tadi baru aja beres kita review, sekarang kita bakal test ride. Di pas di depan perumahan Bang Monjeng. Kita bakal test ride, semoga ini si footage-nya pas ya, cuy. Karena apa namanya? Ini Bang Monjeng nggak tahu nih, belum pernah setup buat ini. Harusnya cukup pas sih, ini cukup apa namanya biar kelihatan lah si stangnya sedikit. Oke, kita bakal test ride, kita bakal cobain motornya apakah goyang, terus rasanya gimana, bawa motornya, frame yang dibikin gimana, apakah stabil ya, seperti test ride pada umumnya lah ya, karena ini motor custom. Kita akan langsung gas aja, hidupnya cepat cuy. Jadi ini mesinnya adalah apa namanya si Honda Charisma 125 cc-nya, spionnya seperti ini cuy. Semoga footage-nya bisa pas, bisa teman-teman lihat dengan jelas cuy. Kita ngintip sedikit sih, ini cukup jelas ya. Oke, kita langsung gasal jalan. Ini by the way nggak ini ya, masih bawa standar, nggak pakai kopling manual, jadi ini hanya untuk main-mainan saja. Oke, kita langsung jalan. Ini kaki Bang Monjeng agak rada-rada ya, karena Bang Monjeng tingginya 172 ya, lumayan lah, lumayan tinggi sedikit, nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi untuk motor yang sekecil ini jadi kelihatan ya, dinakuk banget ini kakinya. Kalau Bang Monjeng pakai sih, kita tutup dulu helmnya. Kalau Bang Monjeng pakai mungkin agak pegal kalau jauh cuy. Oke, ini motornya agak berbet ya, ini kayaknya settingan karbunya agak bermasalah, mungkin perlu di adjust sedikit karena ini memang karburator, katanya karburator imitasi bukan yang ori. Terus ini mesinnya 125 cuy ya, enak cuy. Nah, ternyata ini apa namanya cukup stabil ya cuy motornya ya, bawa ngebut gini ya masih enak motornya cuy. Kita denger bel ya, kurang lebih seperti itu, lumayan oke lah, nggak malu-maluin si belnya cuy. Oke, jadi ini motornya dari awal pembangunan kita sempat review juga, sempat kita lihat lah, sempat kita bikin videonya, bengkel yang bangun motor ini untuk si apa namanya si frame-nya ini. Nah, ini sekarang kita bakal coba untuk ngerasain gimana motornya. Kemarin sempat ada isu di pengereman frame belakang, oke, cukup oke, cukup depannya cakram ya, jadi pakem. Ini kita bakal ke apa namanya ke kanan aja cuy. Settingnya semua nyala ya, kelistrikannya, cuman nggak tahu kenapa ini si apa namanya otomatis starternya lagi ada masalah, kayaknya coldnya. Oke, kalau viewnya kokpit seperti ini cuy, cukup nyaman lah ini, cuman kalau bangunnya kurang belakang sedikit sih, ini kakinya nekuk, wajar motornya kecil, motor agak batuk-batuk sedikit cuy. Nah, kita bakal coba lepas. Stabil ya cuy motornya cuy, stabil. Kalau di frame-nya ternyata enak cuy, nggak ada kendala dari segi rangkanya, terus stabil aja. Waduh, ada tante. Lanjut. Ah, kita lepas lagi. Kita lihat, stabil cuy, rangkanya enak. Nah, ini untuk malnya ringnya ring 10 cuy. Sama kayak ringnya Vespa kalau nggak salah. Jadi kalau pakai ban Vespa juga kayaknya masih masuk di motor ini. Ini sebenarnya baru ganti ban. Tadinya bannya itu ban yang model-model Vespa yang biasa dipakai Vespa. Cuman ini diganti kayak kembangan dual purpose. Kita coba ajak motornya belok-belok. Kalau dipakai belok. Stabil hitungannya ini kalau dipakai belok, pakai gini-gini. Kita lihat spion dikit. Kita agak speeding dikit. Adalah tenaganya motor ini kan 125 cc cuy. No, kalau mau lihat, jadi stangnya stabil apa semua. Jadi ini meskipun custom sendiri, cuman secara apa namanya, secara keseimbangan rangkanya seimbang cuy. Ini depannya lumayan empuk ya, karena kan lumayan panjang travel suspensinya ya.
Terus speedometer nggak nyala cuy, memang karena si apa namanya si kabelnya nggak ada. Cuman kalau kita lihat lampunya, lampunya nyala warna putih body lampunya. Sekarang kita bakal putar balik aja di sini cuy. Nah, indikator si lightingnya sih nyala cuy. Ini cuma kaki Bang Mojen agak nekuk banget deh cuy, pas ngoper-ngoper gigi agak gimana gitu. Oke. By the way, ini motornya tadi dipakai sama Mi Alung. Ownernya itu dari Lombok Tengah ke Sembalun terus ke Malaka, itu mungkin sekitar 100 kilo lebih. Jadi aman-aman aja sih sementara. Bang Ujang suka ini ada rak-raknya kayak gini cuy. Jadi lebih oke aja kelihatan depan belakang ada rak. Ini punya Unwin yang di custom by the way. Sudah Bang Ujang jelasin waktu kita pemain review. Di Bang Ujang enggak tahu agak gini dikit di depan mungkin antara si pelek atau dari si bannya nih. Cuman enggak terlalu berasa sih. Kalau kita bawa gini-gini motornya goyang-goyang stabil cuy. Cuman ini karbunya aja yang perlu di setting, ini masih agak berat bawahnya. Sama nggak tahu kenapa ini kampas cakram, kampas ganda atau kampas koplingnya yang agak kalah karena motornya agak ngaung-ngaung gitu cuy. Ini handle dari apa namanya bawaan Kalik cukup ini cuy, cukup oke dipasang di sini ternyata. Oke. Jauhnya empuk cuy, empuk. Cuman kalau buat Bang Monjeng ini kurang belakang dikit, jadi Bang Monjeng terlalu depan gitu. Cuman memang begini stylenya, kenyamanan ya, lumayan nyaman lah. Kalau tapi buat jauh banget sih ya pegal, kalau tinggi-tinggi orangnya pegal, kalau nggak terlalu tinggi sih masih oke. Di bawah 160-an sih masih oke nih. Cuma kan ini khasnya motor kecil ya, Monkey ya, namanya juga Honda Monkey Custom ya. Ini Honda Monkey alirannya jenisnya Monkey Gorilla cuy. Oke, nah ini kita nggak boleh lewat kanan cuy, kita lewat kiri aja. Kita bakal balik aja ke perumahan. Test ride-nya nggak terlalu panjang-panjang, singkat-singkat aja. Yang penting bisa nggambarin gimana rasa pakai motor yang satu ini. Overall sih ini Bang Monjeng senang pakai motornya, ternyata enak. Cukup proper loh bikinnya. Ini, nah ini agak berat bawahnya aja. Ini karena apa namanya si tadi yang pemenjeng bilang ada di bagian kanan yang perlu direvisi dikit. Suara knalpot bobokannya cukup adem, nggak terlalu bising lah menurut Bang Monjeng, masih oke. Cukup ditengok orang sih, lumayan lah, mungkin jarang lah ini cuy. Kalau Honda Monkey asli kan lumayan mahal cuy harganya cuy. Kalau ini kan bikinan tadi overall budgetnya sekitar 12 jutaan, tergantung teman-teman bahannya apa. Oke. Ini ya kondisinya agak dikit ini. Kondisinya agak bermasalah dikit, harus dikencengin kalau menurut Bang Mojeng sih. Oke, kita balik ke perumahan aja cuy. Cuman mesinnya enak sih cuy, nggak ada kendala. Memang nggak se balance itu, tapi balance-nya itu boleh dibilang sudah cukup bagus. Ngeremnya oke. Mungkin kalau dipaksa dikit, nah ini agak nih, agak kayaknya sekonisnya masih agak longgar cuy. Ini by the way ngerembes deh ini cuy, ya mungkin namanya juga variasi biasa-biasa. Agak ngerembes masuk air di speedonya cuy. Tadi sempat hujan-hujanan dipakai motornya. Ini sebelum kita review tadi sempat dimandiin dulu sebentar. Oke, sekarang kita bakal balik ke perumahan. Overall sih cukup satisfying ya bawa motor ini. Kalau berjalan-jalan sore sih enak. Oke, kita bentar lagi sampai. Oke sih, cukup enak cuy motornya. Oke, mungkin segitu aja untuk review, bukan review ini, test ride motornya cuy. Overall sih motornya enak, cukup apa namanya, cukup stabil. Terus mesinnya juga cukup banget untuk apa namanya si
Honda Charisma 125. Kalau Bang Mojeng nilai, ini boleh dibilang 80% 80-an ke atas, cuy. Handlingnya cukup oke, dan overallnya juga pas, motornya padat, senang Bang Mojeng lihat. Segitu aja untuk episode kali ini. Di like atau masuk ke videonya, terus di kolom komentar gimana menurut teman-teman. Sampai ketemu di episode lainnya, guys.